dikenal sebagai jalan utama kota Bandung. Nama Braga telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai sekarang pun, nama tersebut tetap dipertahankan dan menjadi salah satu wisata yang ikonik. Kota ini mempertahankan wajah Bandung tempo dulu. Hal ini terlihat pada arsitektur bangunan dan tata kota. Tata letak pertokoan tersebut mengikuti pola yang ada di Eropa. Sehingga Bandung menjadi kota mode yang cukup masyhur dan dikenal dengan sebutan Paris van Java. Di sepanjang sisi jalan, banyak ditemui seniman yang memejeng hasil lukisan. Galeri seni berderet-deret mengapit sisi jalan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong. Berjalan kaki bisa menjadi pilihan menyenangkan di tengah hawa sejuk yang membekap Bandung. Sebagai kota kembang, Bandung menjadi tempat lahirnya seniman. Hiburan malam berupa pertunjukan live music menjadi pertunjukan yang sayang jika dilewatkan. Ya, Braga tak pernah tidur. Jangan lewatkan juga mencoba kuliner lokal. Jika punya waktu lebih, Anda bisa melipir ke kawasan Bandung Barat. Menikmati kesejukan kawasan perkampungan Bandung yang didiami oleh suku asli yaitu Sunda. Tempat di mana kearifan lokal dan modernisasi hidup berdampingan. Dari Bandung, Nurul Hayati, Serambi on TV.